Bismillahirrahmanirrahim. Umroh bersama MQ Travel memiliki berbagai macam program yang teman-teman bisa pilih. Mulai dari hotel, fasilitas, itu teman-teman bisa memilih bintang 4 atau bintang 5. Jarak yang terdekat dengan masjid atau yang agak jauh berjalan kaki. Tapi semua itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Umroh bersama MQ tidak perlu naik bis atau shuttle bus untuk menuju dari hotel sampai ke masjid. Kami memiliki program 9 hari, 10 hari, 11 hari, bahkan 12 hari untuk umroh plus Turki. Nah, ada destinasi menarik selain city tour kota Mekah dan Madinah, MQ juga mengadakan program khusus napaktilah sejarah Nabi. Khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Thaif dan juga ke kota Badar. Teman-teman akan diajak langsung melihat bagaimana suasana lokasi perang Badar yang tidak jauh dari kota Madinah. Teman-teman juga akan diajak ke kota Thaif yang berjarak kurang lebih 1,5 jam dari kota Mekah. Bagaimana keindahan kota Thaif yang berada di puncak kota Mekah. Pilihan pesawat silakan teman-teman tentukan sendiri. Apakah mau pesawat yang direct atau landing langsung di kota Jeddah dan kota Madinah. Atau mungkin mau transit ke negara lain, misalnya transit di Oman. Maka teman-teman pilih dengan Oman Air. MQ Travel juga menyediakan fasilitas bis eksklusif ber-AC selama perjalanan, baik dari bandara maupun pada saat city tour dan saat kepulangan. Salah satu destinasi terbaru yang menjadi tujuan jamaah umroh adalah Museum Wahyu. Nah, di Museum Wahyu ini teman-teman bisa melihat sejarah Rasulullah, bagaimana zaman beliau dahulu beliau berdakwah yang akan menginspirasi kita di masa sekarang. Dan jangan lewatkan, salah satu ciri khas umroh bersama MQ Travel adalah program kajian setiap hari. Kami akan ajak teman-teman untuk mesantren di Tanah Suci. Bagaimana mencari ilmu tauhid di Tanah Suci. Kemudian bagaimana sejarah Rasulullah ketika menegakkan kalimat tauhid. Nah teman-teman, satu paket perjalanan umroh plus mendapat tambahan ilmu yang luar biasa, khususnya ilmu agama, ilmu tauhid dan ilmu lainnya, akan menjadi bekal oleh-oleh yang tidak akan terlupakan. Teman-teman akan merasakan bagaimana umroh dengan kajian setiap harinya. Bekal dari umroh inilah yang akan membuat masa depan lebih indah, semakin mantap menghadapi persoalan yang ada. Teman-teman yang sedang galau, yang sedang bingung dan memang butuh taubat kepada Allah, ayo kita melangkah bersama ke Baitullah. MQ Travel akan melayani dan mendampingi dengan sepenuh hati. Niatkan dari sekarang. Tidak usah memikirkan bagaimana nanti ini, bagaimana nanti itu. Mulailah dengan membayar booking seat atau uang muka sebesar 3 juta rupiah. Biaya umroh MQ Travel mulai dari 35 juta hingga 45 juta tergantung fasilitas hotel yang teman-teman pilih. Silakan, kalau teman-teman ingin memilih bintang 4, berarti kisarannya sekitar 35 juta per orang sudah all in, cukup siapkan paspor. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan fasilitas bintang 5 dengan fasilitas menu internasional, jarak yang terdekat dari masjid, maka persiapkan budget sekitar 42 juta hingga 50 juta per orang. Masih bingung seputar umroh? Hubungi customer service kami, MQ Travel PT Manajemen Kolbu Tauhid di 0812-900-911. Sahabat, jangan khawatir untuk berangkat umroh. Kapan saja, tidak perlu antri kalau di MQ Travel. Kami sudah memiliki keberangkatan setiap bulan. Dan dalam satu bulan bisa ada 3 hingga 4 kali keberangkatan. Ya, silakan pilih tanggalnya. Dan untuk tahun 2024, MQ Travel telah menyediakan jadwal hingga bulan Desember. Tapi ingat, untuk bulan Mei dan Juni, umroh ditutup dulu sementara karena kita akan melaksanakan haji. Jadi pendaftaran awal ada di bulan Juli, tanggal 22 Juli dan ini sudah hampir full, tinggal tersisa 10 seat. Hingga bulan Desember yang menjadi bulan favorit, kami sudah ada jadwalnya. Silakan hubungi customer service kami atau ikuti sosial media kami di Instagram @mqtravelofficial atau @umrohmqtravel.
Sahabat MK Travel, umroh bersama keluarga adalah impian kita semua, baik umroh bersama anak maupun bersama orang tua. MK Travel menyediakan umroh di bulan Desember. Nah, ini waktu favorit liburan bersama anak-anak di waktu liburan sekolah. Teman-teman bisa hubungi kami segera karena seat terbatas. Kalau mau umroh bersama orang tua, welcome. MK Travel akan melayani dengan sepenuh hati. Jangan khawatir untuk yang berkursi roda atau yang biasa sehari-hari menggunakan tongkat. Segera konsultasikan saja ke customer service kami, karena untuk yang memiliki keterbatasan dalam berjalan atau mungkin sudah lansia sehingga harus dibantu, kami akan berikan tipsnya kepada teman-teman. Yang jelas, dampingi juga orang tua kita dalam berumroh. Semoga ya, dengan berangkat bersama orang tua itu menjadi salah satu amal soleh yang Allah catat dharma bakti kita kepada ibu atau bapak. Yuk umroh bersama keluarga, jika rezeki sudah ada, jangan ditunda.